Assalamualaikum. Selamat datang di channel Aspen Rizal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka, dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang agar janin cerdas ibu hamil wajib lakukan ini. Setiap ibu hamil tentunya ingin melahirkan anak yang cerdas. Untuk mewujudkan hal itu ternyata ada beberapa cara yang bisa ibu lakukan. Bahkan cara yang dilakukan ini sangat mudah dan sederhana, juga bisa dilakukan setiap hari. Dihimpun dari The Bump dan Forbes, berikut cara-cara yang bisa diterapkan selama kehamilan agar bayi terlahir cerdas. 1. Mengkonsumsi ikan dan telur. Ikan, terutama ikan laut, mengandung banyak nutrisi terutama omega-3. Sudah lama omega-3 dipercaya meningkatkan kemampuan otak dan daya ingat. Saat hamil, ibu dianjurkan banyak mengkonsumsi ikan yang bebas dari merkuri. Namun hindari makan daging ikan mentah selama masa kehamilan. Pastikan hidangan ikan sudah dimasak hingga matang. Selain ikan, kandungan omega-3 dan asam lemak bisa didapat di buah alpukat dan minyak zaitun. Telur juga baik untuk perkembangan otak bayi. Kuning telur mengandung kolin yang sangat baik untuk perkembangan memori dan kemampuan belajar anak. 2. Istirahat dan tidur yang cukup. Tidur yang cukup, baik siang maupun malam, bisa membantu perkembangan otak janin. Selain itu, tidur dan istirahat yang cukup bisa meningkatkan fungsi seperti fokus, disiplin diri, dan menghafal. Istirahat yang cukup bisa membantu menaikkan imun tubuh. 3. Berolahraga. Rutin berolahraga bisa membantu agar anak cerdas sejak dalam kandungan. Hormon endorfin akan dilepaskan saat tubuh berolahraga. Hormon ini akan berpengaruh pada sirkulasi peredaran darah dan menstimulasi perkembangan janin. Ibu tidak perlu melakukan olahraga berat, ada beragam olahraga yang cocok untuk ibu hamil. Yoga dan aerobik khusus ibu hamil bisa jadi pilihan berolahraga selama kehamilan. 4. Membaca buku dan mengajak berbicara. Salah satu cara agar bayi terlahir cerdas adalah mengajaknya bicara saat masih di dalam kandungan. Dalam salah satu penelitian di tahun 2013, janin yang terbiasa mendengarkan rekaman suara bisa mengenali kata-kata lebih baik saat ia lahir. Janin yang terbiasa mendengarkan percakapan memiliki respon yang lebih aktif. Hal ini menandakan jika janin mulai mengenali beberapa kata. Ajaklah janin berbicara atau membacakan buku cerita dengan cukup keras secara rutin. 5. Menghindari alkohol dan rokok. Alkohol dan rokok harus dihindari selama kehamilan. Kandungan dari dua hal ini bisa menghambat perkembangan bayi. Bahkan mengkonsumsi alkohol selama kehamilan bisa memicu bayi lahir cacat dan ketidakmampuan dalam belajar. Agar bayi terlahir cerdas, sebaiknya ibu berhenti minum alkohol dan rokok terlebih dahulu. Ganti alkohol dengan jus buah atau susu agar bayi cerdas sejak di dalam kandungan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Wassalam.